Putriani, istri Arya Saloka, kembali jadi sasaran komentar pedas netizen. Seperti biasa, tak tinggal diam, disemprot netizen, Putriani, istri Arya Saloka pun bereaksi. Bahkan, istri pemeran Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta ini langsung ngadu pada seseorang. Hal tak mengenakan ini dialami Putriani saat menikmati liburan bersama Arya Saloka di Pulau Dewata Bali. Menilik dari akun Instagramnya, Putriani tampak sesekali membagikan momen bahagianya bisa berlibur bersama anak dan suami tercinta. Seperti diketahui, semenjak Arya Saloka sukses membintangi sinetron Ikatan Cinta, lawan main Amanda Manopo ini jarang berkumpul dengan keluarga kecilnya. Bahkan, demi kesuksesan sinetron Ikatan Cinta, suami Putriani rela tinggal sementara di lokasi syuting Ikatan Cinta. Kini setelah beberapa waktu sibuk syuting, akhirnya Arya Saloka mendapatkan cuti untuk berlibur bersama istri dan sang buah hati. Arya pun mengajak Putriani dan putranya Ibrahim berlibur ke tempat kelahirannya di Pulau Dewata Bali. Namun siapa sangka, di tengah kebahagiaan Putriani menikmati liburan, istri Arya Saloka ini malah mendapat komentar pedas dari netizen. Hal ini bermula saat Putriani mengajukan pertanyaan lewat Instagram story-nya kepada warganet. Tampak mantan pemain sinetron sitkom Tukang Ojek Penggolan ini bertanya soal home VCR di Bali. Hai teman-teman, ada info untuk home VCR di Bali kah? Thank you, tulis Putriani dikutip dari Tribun Newsmaker pada Rabu kemarin. Beberapa netizen pun memberikan rekomendasi home VCR di Bali untuk istri Arya Saloka tersebut. Mendapat informasi tersebut, Putriani pun berterima kasih. Namun, rupanya pertanyaan Putriani ini masih saja mendapat nyinyiran dari seseorang netizen. Alih-alih membantu, netizen ini malah menyinir istri Arya Saloka cari perhatian. Netizen tersebut menyebut Putriani cari perhatian lantaran bertanya soal home VCR di Bali, padahal sang suami merupakan orang asli Bali. Apa gunanya punya pasangan orang Bali? Kalau ginian doang masih tanya netizen, dasar caper, tulis seorang netizen. Mendapat pesan tersebut, Putriani lantas mengadu pada seseorang. Ya, ibu satu anak ini ternyata mengadu pada personal asistennya. Ia mengadu telah diomeli seorang netizen lantaran mempertanyakan soal home VCR tersebut. Tuh kan Dea, gua jadi diomelin, @RafikaDea, tulis Putriani. Sebelumnya Arya Saloka rupanya juga sempat kena semprot netizen saat liburan ke Bali. Hal ini berawal ketika Arya Saloka membuat Q&A dalam halaman story Instagramnya kemarin. Selang beberapa jam, Arya Saloka tampak belum juga menjawab pertanyaan netizen. Nah, ini memicu kemarahan penggemarnya hingga mencaci maki suami Putriani. Itu dibagikan sendiri oleh Arya Saloka dilansir dari story Instagramnya pada minggu kemarin. Tak hanya itu, kehidupan pribadinya kerap menuai sorotan, terutama saat menyinggung istrinya Putriani. Tak jarang penampilan Putriani diperbincangkan hingga dibandingkan dengan Amanda Manopo, lawan mainnya Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Namun, hal ini tak membuat fans Putriani berkecil hati. Bahkan banyak yang selalu mendukung Putriani, bahkan menjadikan gaya istri Arya Saloka ini sebagai inspirasi. Yap, Putriani yang kini berhijab tak pernah gagal dalam padu padan busana sehingga dirinya selalu dapat pujian atas penampilannya itu. Kali ini Putriani tampil sporty saat liburan ke Bali hingga tuai pujian dari netizen. Bahkan disebut Mbak ABG sedang berlibur sementara. Diketahui Putriani tengah berlibur di Pulau Dewata Bali bersama keluarga dan beberapa temannya. Suami yang tengah naik daun dengan jadwal syuting yang padat tetap menyempatkan diri untuk mengajak keluarganya berlibur.
Namun, dalam unggahan Putri Ani tak terlihat Arya Saloka bersamanya saat bermain jet ski. Putri Ani memang jarang mengunggah foto kebersamaannya dengan Arya Saloka. Di unggahannya ini, Putri Ani mengenakan paduan busana serba hitam yang cocok dikenakan untuk sporty style. Ia mengenakan hijab jersey instan sehingga auratnya tertutup namun tetap simpel dan tidak ribet. Putri Ani memang menyukai gaya boyish dengan hijab sandal. Kali ini berwarna olive green yang manis. Menggunakan sunglasses, kecantikannya tak tertutup sedikit pun hingga mengesankan netizen. Netizen pun memberikan pujian pada penampilan Putri Ani saat liburan kali ini. Seperti kata Sylvia Junior, kayak ABG lagi holiday sementaraan. Cantik amat. Seperti kata Samrini, kayak masih ABG aja Mbak Ani. Padahal dah punya bandot, body masih kayak umur 22 tahun tapi sekarang tambah cantik. Seperti kata El Paramidai, yang gak akan pernah takut kulitnya gosong, love mama so much. Abian Al Kafi, susah cari istri model begini nih, gak niko-niko, persis kayak saya gak suka niko-niko, WKWKWK. Walacu 03, fokus sama sendalnya, favorit banget. Seperti kata si Farida, outfitnya semawa dengan gagal dah. Akila Norasesta, otakku jadi traveling nih. Maaf, itu Mbak Ani naik jet ski berdua bareng ke Arya. Ataukah mereka itu suka bercanda ketawa ngakak tuh? Itu pasti seru ah, so sweet banget, ucapnya.